teman-teman, assalamualaikum. Masih bersama Om Yuan Channel. Untuk kali ini kita akan mencoba review tentang tongsis, stabilizer, dan juga 3-in-1 tongsis, stabilizer. Nanti kita coba review dulu ya. Yuk kita buka dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Yuan Channel. Di video kali ini saya akan coba mereview dari gimbal stabilizer ya. Ini baru datang gimbal stabilizer, untuk tipenya adalah H09. Jadi ini seperti ini boxnya, baru datang, kita beli di marketplace. Coba kita unboxing dulu ya. Semoga nanti ini sesuai dengan harapan. Karena kalau pakai gimbal nanti lebih enak, biar lebih stabil lagi. Mau bikin-bikin konten ataupun bikin video biar lebih enak. Wah, susah sekali ini ya. Sebentar. Wah, agak susah ya, memang baru datang. Coba saya pas dulu sebentar untuk membuka itu sebentar ya. Udah bisa ya, yuk. Nah ini seperti ini ya contoh boxnya, terdiri dari ini gimbal stabilizer TNV, ini kabel USB buat nanti ngecas, ini ada manual booknya ya. Manual booknya ada beberapa bahasa. Ini manual book terdiri dari beberapa bahasa. Ini yang kita tunggu-tunggu, akhirnya datang. Wah, ini lampunya terlepas sendiri ya. Kita coba dulu lampunya, apakah bisa? Coba nanti kita cas dulu ya. Ini belum bisa lampunya, nanti kita cas dulu terlebih dahulu untuk lampunya. Nah ini gimbalnya yang kita tunggu-tunggu, sudah datang. Nanti kita coba untuk pemakaiannya. Nah ini gimbal stabilizer, mereknya adalah TNV stabilizer. Ini 3-in-1, ada remote-nya juga, untuk tombolnya untuk pengaturan mutar, kamera bluetooth, tongkat selfie, dan juga tripod. Kita coba ini depannya seperti ini. Ini gimbal ini yang terbaru kak, ini rekomend dari beberapa teman-teman youtuber lain merekomendkan ini. Nyoba kita beli dulu, nyoba kita cari cara penggunaannya, kita cari handphone dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini mulai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di next video selanjutnya.